Mayang Sari tak segan membongkar prinsip menjalani rumah tangga, singgung soal selingkuh. Mayang Sari menceritakan mengenai rumah tangganya. Aktris bernama asli Agustina Mayang Sari itu pernah hidup dalam persembunyian tepat setelah menikahi Bambang Trihatmojo. Kini, rumah tangga Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Penyanyi 51 tahun mengungkap prinsip dalam menjalani rumah tangga. Mayang Sari harus menanggung hujatan karena menjadi wanita ketiga di antara Bambang dan istrinya Halimah. Ternyata untuk mempertahankan utuhnya rumah tangga dengan Bambang Trihatmojo, Mayang Sari punya prinsip tak biasa. Prinsip tersebut berkaitan dengan perselingkuhan. Menurut penyanyi kawakan Indonesia itu, perselingkuhan tidak senegatif yang dicap masyarakat selama ini. Siapa yang menyangka ternyata Mayang Sari pernah diselingkuhi? Menurut Mayang Sari wajar bila seseorang berselingkuh dan tak wajar bila pasangannya belum pernah berselingkuh. Selingkuh itu sebagian dari iman yang penting enggak pakai sengaja. Kadang benar juga orang selingkuh pasti ada alasannya, tuturnya. Selain itu, Mayang Sari mengungkap ia lebih menghargai bila pasangan berkata jujur bahwa dia pernah berselingkuh. Kendati merasa wajar dengan perselingkuhan, Mayang Sari justru mengungkap Mayang Sari adalah sosok wanita setia.